Dewi Paluan Kompak. Dan dengan selawat sama cantik dan sama padat, beriringan masuk ke dalam dewan pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan, pasangan Raja Sehari Muhammad Syahrifuddin bin Saharum dan Norjasmin bin Sampingi dipersilakan. Majlis pada hari yang berbahagia ini mengucapkan selamat datang ke majlis perkahwinan di antara Muhammad Syahrifuddin dan Norjasmin. Yang dihormati Ayahanda Tuan Sabini bin Muhammad Qabil dan Bonda Puan Hasanah binti Poli. Yang dikasihi Ayahanda Tuan Saharum bin Nordin dan Bonda Puan Rosiah binti Isyam. Yang diraikan pasangan mempelai Muhammad Syahrifuddin dan Norjasmin. Yang dihormati ahli keluarga, saudara mara, teman sekerja dan rakan-rakan kedua-dua mempelai, hadirin dan hadirat, para tetamu yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dengan itu, bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita menedah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Tuan Haji Abang Jemain, Abang Haji Zain. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi madida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sulthanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdinana biha min jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'da al mamat wa 'ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kebesaran dan kemuliaan serta rahmat dan kemuliaan kurnia-Mu kami memohon kepada-Mu ya Allah, berkatilah dan rahmatilah majlis perkahwinan anak-anak kami Muhammad Syahrifuddin dan Norjasmin binti Syafi'i, satu majlis yang Engkau senari dengan cahaya keberkatan-Mu. Allahumma ya Allah, kami memohon kurniakan mereka berdua dengan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang abadi sebagai pasangan suami isteri yang saling hormat menghormati, bekerjasama dalam mempertingkatkan kecemerlangan rumah tangga mereka. Semoga Engkau kurniakan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, berilmu, beriman, rajin berusaha menjadi penawar dan penghibur dalam rumah tangga mereka. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah mereka rezeki yang baik dan halal. Jauhlah mereka berdua dari segala perkara kemaksiatan dan kemungkaran serta perkara-perkara yang boleh memudaratkan kerohanian dan kebahagiaan mereka. Tetapkanlah di hati mereka untuk melakukan segala titah perintah-Mu yang telah Engkau wajibkan ke atas kami semua. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, jauhkanlah kami yang hadir pada pagi ini daripada sifat riak, sifat tekebur, sifat syirik, sifat pengadiri. Limpahkanlah rezeki yang berkah, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang tidak putus-putus daripada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua nikmat keselamatan, kesihatan, keafiatan dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Udkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Abang Jemain di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya kita teruskan majlis dengan mengetahui sedikit latar belakang kedua mempelai. Detik perkenalan bermula di media sosial iaitu Facebook. Dengan yakin dan beraninya, Syah dahulu at Frank. Dia boleh chat melalui inbox sehinggalah dia dapat nombor phone. Terus bermesej. Di sialah berbutiknya cinta, mula bertukar nombor dan mengenali satu sama lain pada 24 November 2020. Alhamdulillah, daripada kawan menjadi teman, daripada malu menjadi rindu, daripada selesa menjadi cinta. Menyingkat bibit-bibit perkenalan pasangan pengantin ini, mereka mula berkenalan dan akhirnya memetik rasa cinta di dalam hati kedua pasangan ini. Setelah mengenal hati budi masing-masing dan mendapat restu keluarga, mereka mengikat tali pertunangan pada 21 Julai 2022. Dan pada hari yang penuh bermakna ini, janji sepakat yang telah dibuat telah ditunaikan di dalam majlis yang penuh berbahagia ini. Maka sahaja doa kepada Raja Pemusuri sehari-hari ini, Syah menjadi suami, Jasmine menjadi isteri. Kami semajlis ini mengucapkan selamat pengantin baru kepada kedua mempelai. Seterusnya, majlis sama-sama mempersilakan untuk tayangan video montase yang disediakan. Cerita pada semua
kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Seterusnya kita teruskan dengan ucapan khas penghargaan daripada Kakanda Pengantin Perempuan, iaitu Kakanda Tuan Anwar Harmoni. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu tahniah buat pasangan pengantin Raja Sehari kita, iaitu Puteri Sulung keluarga kami Norjasmin binti Sabi'i dan pasangan pilihan hatinya Muhammad Syahrifuddin bin Sarum, kerana telah berjaya menyulam ikatan kasih sayang sehingga termeterainya ikatan perkahwinan yang suci ini. Saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinnya majlis perkahwinan ini selamat dilaksanakan dengan berkat, sokongan dan restu semua pihak, terutamanya daripada ahli keluarga kedua-dua belah pengantin, pihak laki dan perempuan, sanak saudara dan sahabat handai. Kepada kedua pengantin, kami semua doakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan hingga ke akhir hayat. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih
yang tidak terhingga kepada semua ahli keluarga, para hadirin dan pihak yang terlibat dalam mengelolakan majlis ini. Di sepanjang pelaksanaan majlis ini, seandainya ada sebarang sedikit kekurangan, harap dimaafkan. Okay, sekian, terima kasih. Dengan takdir Tuhan Tuhan, minta berkat dan luar lagi. Dengan demikian, majlis mempersilakan ayahanda dan model pengantin perempuan, ayahanda Tuan Sapi Indi, Muhammad Kondil, dan model Puan Hasanah Bibi Mokdi. Dipersilakan. Standing tall, shaking off the dust. Oh, oh, oh. Now we know what we're made of. In our closets, had a reason, but we lost it. No direction. We've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear. Terima kasih diucapkan kepada ayah dan bonda di atas menggunakan majlis majlis ayah mama sebulan hari. Hadirin yang dimuliakan, kita bertukar kelanggan sekarang ke acara seterusnya, iaitu upacara nasi temuan. Dipersilakan kedua mempelai berangkat ke sudut kanan pentas untuk upacara nasi temuan. Dipersilakan. Bukan duri sebarang duri, duri nibong terpacak tangan. Bukan nasi sebarang nasi, nasi bergelar nasi temuan. Upacara ini pada masa dahulu kala diadakan bagi memecahkan kekeruan antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan yang jarang-jarang dapat bersua muka, dan juga bagi membiasakan diri dengan keluarga mertua. Juri kita itu dipot khas daripada Turki, Puan Hajah Khatijah binti Muhammad Komil. Ah, yang dari atas ni ada doa. Oh, Cik Tijo. Hai, dah laju eh langkah kita itu eh. Kami minta izin ke siapa? Apa khabar kita teh Cik Tijo? Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan kita, ada orang Semenanjung kat sini ya? Ada orang Semenanjung kan? Banyak kan Semenanjung? Tak banyak, boleh faham ni sikit-sikit ya? Okey, nasi temuan ni kalau kat Sarawak dah biasa kita tengok. Jasmine mesti dah tahu dulu dia kan. Cuma Syah ni dari 2 hari lepas dia tanya, apa nasi temuan? Apa nasi temuan ni? Okey, boleh minta tolong Cik Jijot terangkan sikit apa nasi temuan tu padahal dengan pengantin lelaki kita. Pertemuan pertama antara pengantin. Mestinya pertama adalah perempuan ni. Sendiri. Okey. Maksud dia Cik Tijon nak buat berapa pusingan Cik Tijon? Tiga pusingan. Okey. Maksudnya nasi temuan ni dia perlombaan makan nasi. Ah, tu maksud dia. Perlombaan makan nasi. Okey. Bapa pengantin nak ambil video boleh. Alright. Pusingan pertama, ini juri kita cakap dia suap sendiri. Dalam kiraan 1, 2, 3 lah. Saya akan kira Cik Tijon akan angkat bekas tu dan berganti suap diri sendiri. Tu pusingan dia pertama. Jelas Syah? Kena lupa Syah. Ini perlawanan dia antara Pahang dan Sarawak. Betul? Okay. Pusingan pertama suap sendiri. Pusingan kedua Cik Tijon? Sama juga. Pusingan kedua pun suap diri sendiri. Pusingan yang ketiga?
puan suap lelaki. Ha, suap pasangan maksudnya. Boleh eh? Okey Syah? Jelas Syah? Okey. Ada trial? Tak ada trial, dia terus go je. Okey. Cik Jod, kami ingat Cik Jod. Kami dolong tak kira. Pakai bahasa apa nanti? Bahasa Jepun, Turki, Cina. Okey. Saya akan kira dalam kiraan 1 2 3. Get ready Cik Jod. Ada nasi di sini namanya Cik Jod. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, dalam kiraan 1 2 Syah, pusingan pertama suap mulut sendiri ya. Okey, dalam kiraan 1 2 3. Allah tu makan betul-betul Syah. Jangan makan betul-betul Syah. Tak, dia sikit je. Kalau ada kari ayam ke sebelah tu dah kenyang dah Syah. Pengantin perempuan menang 1-0. Ya, ambil sikit je Syah. Ambil sikit je Syah. Bukan makan betul-betul. Alright, pusingan kedua Syah, tolong Syah. Jangan pergi malu lelaki Syah. Okey. Salawat 1-0. Okey, standby. Dalam kiraan 3 2 1. Seri eh? Seri betul eh? Mana lelaki menang eh? Alright, kedudukan seri 1 sama, faham 1, Sarawak 1. Jadi pusingan penentuan. Ni kena dekat sikit. Ni suap pasangan. Dalam lumba-lumba tu nak cepat, jangan salah suap eh. Jangan suap kat hidung pula. Suap kat mulut. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada juri kita Cik Tijon yang dibuat khas jauh daripada Turki katanya. Alhamdulillah. Maka selesai sudah upacara majlis nasi kawan kita. Terima kasih Cik Tijon. Hadirin yang dimuliakan, kita bertukar gelanggang sekarang ke acara seterusnya, iaitu upacara memotong kek perkahwinan. Dipersilakan kedua mempelai berangkat ke sudut kiri pentas untuk upacara memotong kek perkahwinan. Dipersilakan.
where we small talk each other. Turn the beat up, turn it real loud. Turn the beat up, turn it real loud.